kipernya Arema katanya. Kusedia Ryudo, wats, dia mencoba 1-2 memasuki pertahanan lawan, masih ngotot Kusedia, tapi begitu banyak pemain belakang Semeru yang menghadangnya sehingga dia tidak bisa meloloskan diri. Sekali tadi. Apa mungkin itu yang dimaksud dengan gaya Malangan menurut Gus Heri itu ini? Nah ini terlihat cukup dia bisa melakukan pressing. Ya kita di... lihat bagaimana Gus Heri dia terus menekan. Wow, cukup takut. Bagus sekali berawal dari Heri Yudo kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Rafli. Cukup bagus tadi. Bagaimana, bagaimana tadi melihat perset goal dari Rafli tadi Mas Hino? Memberikan ini memberikan apa membuat Rafli lebih percaya diri, dia lebih matang juga ketika kembali ke klub, harapannya juga demikian. Cukup bagus dari Yuda tadi. Sangat 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 cantik tadi umpan yang dilakukan oleh Gus Hedia. Ya, selain shot yang bagus, Heri Yuda juga dia mampu menempatkan posisinya dengan baik. Betul. Arema belum melakukan pergantian pemain, Mas Dino. Tampaknya Coach Gomez sudah masih cukup percaya diri dengan pemain. Oh, baru saja kalau kata orang Malang dirasani, ternyata sudah muncul. Ini awal-awal babak tadi kita melihat bagaimana pelan tapi pasti Arema FC berhasil menguasai lini tengah. Ya kita lihat kali ini cukup menarik Gus Hedia, dia mau turun ke belakang untuk bisa melakukan membantu pertahanan sehingga dia bukan pemain yang hanya melulu mau hanya di depan. Dan intensitas pemain mulai menurun dan ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh are-are Arema. Kali ini aku sedia cepat sekali dia tapi cukup baik bagaimana pengambilan tadi dari pemain belakang.